Selamat datang di Flip Academy. Di sini kita akan membahas tentang behind the scene project release. Jadi kita akan membahas di sini bagaimana caranya membuat sebuah karakter. Teman-teman nanti bisa mengikuti di sebuah video yang sudah kami sediakan. Nanti ada beberapa tahapan untuk membentuk dari mulai awal konsep, modeling, pewarnaan hingga selesai. Di sini akan mengambil overview-nya saja. Jadi, ini ada sebuah karakter. Setelah karakter ini dibuat dari berbagai macam komponen. Satu, dua. Termasuk ini komponennya, termasuk di sini sudah ada rigging-nya. Jadi kita bisa menggerakkan. Kita juga masuk nanti tahap texturing. Di mana saat tahap texturing di sini teman-teman akan dipandu bagaimana cara membuat texturing untuk hard surface. Ada texturing sendiri-sendiri. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat karakter dengan hard surface, dengan desain robot, robotik. Setelah itu, nanti dilanjut dengan yang namanya compositing. Di sini ada beberapa compositing ya. Kembali ini untuk UV editing tadi. Kembali ke default. Nah, seperti ini. Masuk pada penggunaan gem nanti untuk texturing pada Blender, pada karakter yang sudah kita buat. Nanti di sini ada beberapa tahapan. Salah satunya setelah kita sudah membuat normal map, nanti kita akan membuat menjadi grayscale. Di sini nanti ada normal map. Kita ubah jadi grayscale warnanya. Kemudian, kita akan gabungkan dengan ambient occlusion yang sudah dimultiply nantinya, kemudian digabung dengan tekstur dasar, kemudian akan digabung dengan warna yang sudah ada, kemudian kita akan menambahkan beberapa aksesoris di sini. Dilanjut lagi, kita akan menambahkan beberapa bentuk-bentuk kotor di sini. Jadi, ini overview untuk teman-teman bisa melihat bagaimana cara proses pembuatannya. Mulai dari awal, pewarnaan, texturing, settingan propertinya, lightingnya, nanti ada semua. Silahkan menyimak dan oke, see you.